Berikut ini jadwal pertandingan babak final Piala AFF U19 tahun 2024, hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024. Di video kali ini dilengkapi dengan bagan babak final, daftar top skor dan top assist, serta jadwal pertandingan final Piala AFF U19 2024. Jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe channel ini, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut daftar top skor sementara Piala AFF U19 tahun 2024. Di posisi pertama ada Jake Najdowski dengan 5 gol, disusul oleh Pavitran dengan koleksi 4 gol, Jens Reven, Iqbal Gwijangge dan Kadek Arel dengan koleksi 3 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala AFF U19 tahun 2024. Di posisi pertama ada Kaviatur Rizky dengan 5 asis, kemudian Jens Reven dengan 3 asis, Doni Tripamungkas dengan 2 asis, Mufli Hidayat, dan Vigo Denis masing-masing 1 asis. Berikut bagan final Piala AFF U19 tahun 2024. 4 negara lolos ke babak semifinal, yaitu Indonesia sebagai juara grup A, Timnas Australia sebagai juara grup B, Timnas Malaysia sebagai juara grup C, dan Timnas Thailand sebagai runner-up terbaik. Hasil babak semifinal yang dilangsungkan kemarin, pada pertandingan pertama Timnas Australia kalah 0-1 versus Timnas Thailand, dengan hasil ini Timnas Thailand lolos ke babak final, sementara Timnas Australia akan memperebutkan juara ketiga. Selanjutnya pada pertandingan kedua, Timnas Indonesia menang tipis 1-0 versus Timnas Malaysia, dengan hasil ini maka Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Thailand pada babak final, sementara Timnas Malaysia akan menghadapi Timnas Australia pada perebutan juara ketiga Piala AFF U19 tahun 2024. Menurut kalian dapatkah Timnas Indonesia menjadi juara pada tahun ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like video ini. Berikut jadwal pertandingan babak final Piala AFF U19 tahun 2024, hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024, akan ada pertandingan untuk memperebutkan juara ketiga. Timnas Australia versus Malaysia, pertandingan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar, SCTV dan streaming di aplikasi video. Head-to-head dua pertandingan terakhir kedua tim. Timnas Australia meraih 1 kali kemenangan, dan Timnas Malaysia meraih 1 kali kemenangan. Dan diakhiri dengan perebutan juara Piala AFF U19 tahun 2024 antara Timnas Indonesia versus Thailand, pertandingan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar, SCTV dan streaming di aplikasi video. Head-to-head 5 pertandingan terakhir kedua tim. Timnas Thailand meraih 3 kali kemenangan, Timnas Malaysia meraih 1 kali kemenangan, dan 1 kali pertandingan berakhir dengan hasil imbang. Menurut kalian berapa skor akhir pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Thailand kali ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like video ini. Dukung dan support terus Timnas Indonesia sampai juara. Salam olahraga!